Game Plus Competition hadir kembali. Daftar sekarang juga hanya di Vision Plus. Ini bekas lu. Jangan bekas lu. Orang belum gua minum sama sekali kok. Gua punya hari ini. Nah. Diminum ya. Garpu ketemu garpu, bro. Oh, pas banget gua garpu sobek ngasih garpu. Oh ya, tante. Sorry ya. Aku kesini nggak ngabarin dulu, jadi kaget ya tante pasti kan? Tante memang kaget sih, tapi seneng banget loh ketemu kamu. Iya, aku juga seneng kok. Kita bisa ketemu lagi. Aku ketemu tante, ketemu Karin, kita bertiga. Makanannya, ini sayang banget kalau cuma diliatin doang. Aku udah nggak sabar nih tante buat makan masakan yang tante bikin dengan penuh cinta. Pasti enak banget. Radit, gimana dengan masakannya? Enak? Enak banget, Tante. Saya suka banget makanan-makanannya. Duh, saya yakin banget. Apapun yang Tante buat, udah pasti saya suka. Gak ada yang gak enak pastinya. Karena saya tahu sih, Tante. Pasti ini semua makanannya dibuat dengan penuh kasih sayang, Tante, ya. Tapi, kebetulan ini yang masak sih. Si Bibi. Iya, Tante. Emang enak masakan si Bibi? Kamu kenapa sayang? Kok diem aja? Ini lagi nikmatin masakannya Bibi yang enak banget. Oke. Tante, saya itu kan jago baca pikiran orang ya. Apalagi kan sekarang saya sama Giska emang udah sedekat itu. Jadi saya bisa kebaca kalau Giska tuh aslinya seneng banget bisa makan bareng kayak kita gini. Oh really? Oh, Tan, aku punya ide. Gimana kalau kedepannya kita sering makan bareng kayak gini? Kan biar bisa makin akrab ya tante ya? Iya. Radit, kamu kenapa? Teriak gitu, ada yang gak suka sama makanannya apa gimana? Oh enggak, tante, makanannya enak banget, top banget. Cuman ini tiba-tiba kesemutan ya tante. Kesemutan? Tapi are you okay? Oh, I'm okay, I'm fine. Semutnya gede tante, jadi bisa saking teriaknya. Ya udah dilanjut lagi, ayo kamu nambah lagi, kamu suka apa ambil. Oh iya, Tante. Tante mau sayurnya biar aku ambilin? No, I'm enough. Oke, Gis kamu? Enggak. Ini masih banyak, masih enak banget nih. Oh iya. Sorry ya guys, gue makan sendiri. Gak apa-apa, kalau nawarin dikit lah. Gue sih udah makan ya, jadi aman. Sama sih ngeteman, Mak. Hai guys! Mr. Regar! Mr. Regar mau ngapain tuh sih? Oh, pasti mau ngasih info yang tadi. Pas di kampus. That's right. Bona Davin. Where is Rifki? Belum balik, Mr. Regar. Oh. Dan Mr. Regar tetap nggak mau ngasih tahu kalau belum ada Rifki kan? Nggak. Ya udah kalau begitu. Jadi kita cabut aja, Pak Regar nggak bakal mau ngasih tahu ke kita. Seru. Ya udah. Saya cerita aja deh. Udah Pak, Pak Regar mau duduk dulu. Biar kalian aja yang duduk, saya di sini aja. Dari tadi ke Pak. Cemilan dulu Pak, cemilan. Enggak. Lagian makan cemilan enggak ada air terseret saya. Iya juga sih. Oke guys, saya kasih tahu ya infonya. Jadi gini. Saya itu dapat beta 7. Belum. Kan saya belum ngomong. Nadif, iya maksudnya beta itu beta tahu kalau ini semua adalah rencana yang berhubungan dengan Kabel Bank. Dan pastinya rencana ini bagus Bapak, makanya beta setuju aja. Iya toh? Betul sih Nadif. Bisa dengerin dulu nggak? Ini penting loh. Penting buat kalian semua. Jadi dengerin dulu saya ngomong sampai selesai. Iya, yeah, Pak. Lanjutin apa, Pak? Beta salah gitu. Lanjut, Pak.
Oke, next. Lanjut ya. Jadi gini guys, saya itu dapat tawaran dari seseorang. Nah, rencananya itu... Aman sih, Pak. Schedule kita aman ya. Banget, schedule kabel band buat manggung di semua tempat tuh aman. Apalagi Mr. Regar mau kita manggung ala-ala kayak di Jogja. Iya. Itu mah aman banget, udah aman, tentram. Udah aman, sentosa. Ini setuju, ini aman. Asem! Hai! Saya belum selesai ngomong kan, Feral? Oke, Mr. Regar. Ya, lanjut, Pak. Oke, saya lanjutin lagi. Tadi, Mr. Regar. Siapa yang mendekin tadi? Biasanya panjang. Bentar ya. Segini kan takarannya? Kebanyakan. Ah, orang segini kok biasanya. Ini aku ambilin tante sekalian. Berdoa. Iya, Tan. Oh, ambil sendiri, gua ada tangan kan. Berat banget sih. Aku jadi ingat dulu. Enak banget, Tante. Oh iya dong, masakan Tante Nurma tuh enak banget. Aku jadi ingat dulu. Kita bertiga kan sering banget yang makan bareng ya, Tante ya. Di rumah yang lama. Makanya Zio, kamu sering-sering dong main kesini biar kita bisa makan bareng terus. Oh iya pasti. Aku bakal kesini makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, sampai makan pagi lagi. Numpang hidup bro. Emang kenapa gua keluarganya juga? Gak bisa dibiarin nih orang. Berani-beraninya mau nikung Karin lewat ibu camur gue. Entar. Ini lagi tante, udah mau habis bihunnya. Ternyata Rifki lumayan dekat juga sama nyokapnya Karin. Oh, tante, ini bekas lu. Jangan bekas lu. Orang belum gue minum sama sekali kok. Nggak. Nggak nih, bekas punya Karin. Nggak. Diminum ya. Makasih ya. Tante, makasih buat makanan hari ini, Tante, ya. Sama-sama. Iya, makasih, Tante. Tante, saya kok pesenin buah, ya? Tunggu, aku pesenin dessert, mau gak? Yeay! Malah ribet gak sih? Hah? Lebih bagus ini, buah, jadi sehat. Ah, kalau gitu ini aja. Nih, apel. Gak perlu ngupas-ngupas, langsung gigit aja, Tante. Justru itu udah kotor, kena tangan lu duluan. Nah, gue pegang ininya. Udah, mendingan kalian sekarang pulang deh berdua. Udah malam kayak gini. Tuh, lu denger gak? Lu aja pulang, gua masih pengen disini. Ya, gua juga masih mau disini. Gua pengen cuci piring dulu ntar. Ngebantuin lah. Ya, gua juga mau bantuin. Bantuin apa? Bantuin kau. Iya, kenapa? Boleh kan? Nah, boleh. Begitu aku ngasih. Masa? Gak mau air. Masa? Masa. Iya. Masa sih buang-buang air? Bagus dong. Nanya. Masa.